saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Memiliki wajah kacak serta image lagi bergaya memang sudah jadi ciri-ciri wajib bagi mana-mana artis lelaki. Tambahan pula kalau dia seorang pelakon popular yang selalu bawa watak utama dalam drama berseri maupun film, barulah laku keraskan. Biasanya artis kacak dan popular akan diikuti oleh ribuan peminat kat media sosial. Maklumlah, muka handsome berlakon pun power mestilah orang suka. Tapi jangan terkejut, ada satu kes menyeramkan terjadi di mana seorang artis terkenal diganggu kalibat misteri nenek tua. Itulah detik seram yang dialami pelakon terkenal Mark Quinn. Macam yang kurang tahu, nama Mark Quinn akhir-akhir ini makin meningkat naik dalam dunia industri hiburan tanah air. Terbaru, Mark Quinn tersinarai dalam top 100 carta lelaki paling kacak di dunia dengan menyandang tempat ke-55. Tak kurang juga dia sendiri ada peminat yang cukup ramai, sama ada dari dalam dan luar negara termasuk Indonesia. Sebenarnya kisah seram Mark Quinn dikacau nenek misteri memang betul-betul real berlaku. Namun ia hanya berlaku menerusi watak yang dimainkan olehnya sahaja. Kalau korang nak tahu, dalam perkembangan terkini Mark Quinn kini sedang membintangi seri View original Nenek Bongkok 3 bersama beberapa rakan artis lain seperti Hun Hakim, Syafiq Naswib dan ramai lagi. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.